Bang, kenapa selalu kita berlaku katil, dia punya bunyi macam ni? Dia sakit ke? Ke dia sudah lain pula jadi berangai dia? Ya, yes, salam kawan Amir. Welcome back to the show, brother channel. Perkongsianmu, Parrot Fifline. Wah, pandai kau eh. Masa cun kau eh. Tepuk imam sepuh lah. Pergi satu. Ayah. Oh. Ew. Ew. Lah ni. Ni nama dia Don. Tetel kat sana lah. Okay, hari ni kita sharing. Kenapa kukatil saya selalu bunyi dia. Dia lapar ke bang? Ke dia sakit tu? Okay, yang ni. Kamu tak payah risau. Hari ni kita cakap lah perangai dia sebab apa kokatil ni semua eh. Okay, dia masa kecil memang suara dinosaur. Okay, macam kita cakap lah radio yang rosak. Nampak owner je. Nak makan. Selalu macam ni. Dia sudah suat dia tanya bang. Saya baru suat dia ni. Kenapa dia punya suara? Biasa. Okey, ini memang biasa dia punya suara masa dia kecil baby. Dia boleh sampai 2 bulan lebih lah. Kalau lepas 3 bulan lebih, jarang ada macam ni. Kadang-kadang perangai dia degi, bukan degi lah, macam berat lagi. Dia akan pun ada sikit. Dia panggil orang, nanti sudah besar. You know, macam ni dah, diam. Panggil you kat luar pun, wih, wih, wih. Dia punya suara dah, bit jantan baru boleh bercakap. Okey, negara asal dia, Australia. Kehidupan boleh jadilah 10 sampai 25. Okey, you kalau belah baik, haraplah boleh sampai 20 tahun. Yang ni kita cakap kan, dia boleh free fly tak? Boleh. Tapi you nak train dia bukan senang. Kita nak train dia nak 1 hari 3 kali. Masa suat baby, baby masa kita nak suat dah, dalam dengan luar. Okey, kali training bukan dalam rumah je, dengan luar juga. Okey, kadang-kadang pagi suat sini, petang suat luar, malam suat sini, pagi suat luar, petang suat dalam, malam suat luar, tak kisah. Semakin you kasih dia memperkenalkan kawasan lain, luar, dengan dengar bunyi-bunyi lain, train dia punya hati keras. Kita sebab nak main fly, jangan kasih dia terkejut sebab kukatil terkejut kuat. Okey, kukatil terkejut kuat lagi, biasa baby masa dia lemah kan orang cakap. Bukan lemah lah, sebab saya suap-suap berapa ratus ekor, satu je. Okey, kita nak cek dia punya sehat masa baby, kita kasih susu baik. Ini yang important. Bukan susu masuk dari tai ke, dah basi ke. Susu important. Mana you beli? Ha, susu ni mana yang dia country masuk, ini yang important. Suap burung baik, you jarang ada nampak lemahnya. Selalu kamu tengok kenapa dia cakap, bang, kau kata saya lemah lah. Asal sakit mata. Asal dia ciri pelik. Asal dia tulang tajam. Berapa ratus ekor kita suat tak ada jadi kes macam tu. Tak ada. Ada yang satu kes je. Kes apa tu? Dia lambat hadam. Okey, lambat hadam ni means dia punya sistem memang slow atau dia memang lemah masa yang kecil. Yang ni je lambat hadam. Lambat hadam boleh cair sikit dia punya susu. Atau kasih ubah sikit, kasih dia susu, dia akan baik, semakin baik. You nak vet dia atau bawa pergi vet dia. Okey, lambat hadam kasih ubat. Ini yang penting. You cakap mata-mata merah ke, tulang tajam ni, jarang ada lah. Masa suap, mesti you suap baik. Jarang ada macam ni, Mia. Ini yang betul eh, itu yang sharing. Kalau you setuju, you boleh lah like satu. Cakap betul, Mia. Tak payah saya tipu. You ambil selalu uang kat Malaysia lah. Belah paling banyak jenis burung, kukatil. Kukatil paling banyak. Kukatil ke sangkona atau lebat. Kukatil yang paling banyak, Mia. First, sebab dia tak payah lesson. Ya, dia tak payah lesson. Yang ni senang kita cakap. Tu sebab suap baik, ada jarang macam tu. Tengoklah saya main video semua sihat-sihat. Dia tengok bumai jinak macam dinosaur. Kecil ni masa kita suap susu baik, jangan ada macam tu punya. Cepat hadam, sihat, vitamin, protein semua ada. Tak payah kita risau. Ini yang penting. Burung masa you nak ambil dengan seller, baik you tanya dia, bang, you ada keluarkan suat dia dah? Anak suat. Bukan masa you nak beli, hari ni you nak ambil, hari ni baru saya keluar dari nebok, pas kasih you. Itu you susah nak train dia dah. You nak macam mana? Lepas tu pass ring.
pas tube kasi you. Cocok je, senang dia cakap pas kasi susu. Tak tahu mana punya. Tak ada kod, tak ada expiry date, tak ada apa-apa benda pun. Mana datang? Barang kita, Malaysia Pet, dah setahun lebih. Kita start kerjasama dah dengan Beselaga Company Belgium Nutribird. Yang lama saya suat, sekarang sudah kerjasama dengan diorang. Import daripada Belgium. You tak payah saya risau dah. Tak takut orang cakap, bang kerjasama lah dengan Thailand. Saya nak quality guarantee. Janganlah sehari ke burung sampai email sana tiba-tiba you suat sakit. Tak jarang. Ambil dengan saya, kalau seminggu cakap dia boleh sakit ke mati, aku saya gantikan saya kau kasi. Cantik tak? Itu sebab kenapa dia orang suka ambil dengan saya masa. First, saya mesti nak burung lepas tangan saya suat dulu. Train, jinak, sehat, baru saya pas kasi you. Next lah, mungkin saya akan buat lah macam mana saya guna tube suat dia. Saya jarang guna tube. First, saya nak guna tube suat, saya nak tunjukkan dia orang kamu macam mana belajar. Kalau sehari dia apa-apa hal, tak makan ke, you boleh guna tube. Sebab saya suat kalau sudah train pas kasi you kokatil, confirm tak payah guna tube ni. Bukan guna tube, semua guna bijagari. Bijagari you suat senang sebab you train dia Rico, memang main you senang. Datang, pipi, tolak pergi depan. Datang, suat dia. Kalau kau cucuk tiup, macam mana kau nak cucuk berapa kali satu hari? 3 kali kau train. Satu kali kau nak cucuk 10 kali. Satu hari, 30 kali. Satu bulan, you nak suat sampai 2 bulan tau. Berapa ribu kali you cucuk? Sekali kau miscue, macam mana? Kalau kita cucuk, senang. Satu kali je, suat 1 second, pam. Sayang, main. Itu train dia. Dia bukan macam suap pas kasi you, suruh you cucuk. Datang, cucuk dulu, cie sikit, tarik balik itu tiup. Tolak dia pergi depan, panggil dia datang balik. Cucuk lagi tiup, pam dia sikit, tarik tiup keluar. You nak macam ni train burung tak? Ke you nak macam ni cara nak suap burung main dia anak suat? Ke engkau nak pilih sehat, senang suat? Yang ni je. Kamu fikir, kalau ada yang setuju, you boleh lah. Satu, you tengok betul dah saya cakap. Tak boleh tipu, tak boleh bohong dia. Kalau unlike tak apa, kita pun tak apa. Kita tak boleh sharing satu ilmu untuk sesuai semua orang. Kita nak cuma sesuai yang sesiapa nak belajar main je. Kita nak harap semua member boleh belah baik-baik. Sekali kita main. Yang ni penting. Kan? Bukan kita cakap ini barang terbaik. Tak. Barang yang apa yang sesuai, ini yang penting. Lepas tu, suap baik, sihat, kita pas kasi you. Main je, semua hidup perlu. Kita nak belah lama-lama kan. Bukan nak sekejap dia nanti tanya saya, bang kenapa dia sakit? Jarang. Adalah first case lah, mati lepas 2-3 minggu lah. Saya cakap, dapat pellet, WhatsApp saya dulu. Lepas tu saya ajar dia macam mana train. Tapi dia tak sub. Dia terus kasi dia putus susu, letak pellet. Sampai dia lapar, tahi hitam, kew. Itu susah cakap. Lepas dia cakap, masa you dapat burung ni, masa saya akan guide you. Okay, consultant, seumur hidup saya guide you macam mana sampai dia putus susu. Bukan kita sudah pas kasi burung, bye bye. Tak, kita tak ada buat macam tu. First, service. Second, consultant you forever. Apa-apa hal, kita, kita akan kita ajar you macam mana sampai dia putus susu. Main cara ke, you nak fly pun boleh. Tapi nak ada masa Nak ada masa. Kalau tak ada masa, kau jangan main train dia fly. Tak ada masa pun, janganlah kau belah seko. Apa-apa hal susah. Duit bukan kita tak ada untung. Nak untung pun lepas hati kita. First, saya akan tanya dia punya keluarga dulu. Situation macam mana, you belah ke mana, ada masa tak? Kedua, ini yang important. Banyak lah tak tanya, lepas tu pas burung kasi dia. Kena punya hal, susah nak cakap. Mesti gaduh punya. Saya akan tanya dia, bang, you ada sesama tak? Ada sensitif tak hidung, kulit? You my family ada tak? Ada anak tak sekarang? Important ni. You mesti nak tanya dia, dia ada sensitif hidung ke kan? Nafas ke? Atau kulit ke? Burung saya tak boleh jual kasi dia dah. Betul. Duit saya dah untung. Macam mana saya dah untung duit? Tak boleh. Hati tak boleh lepas. Tu sebab, tanya dulu. Lepas tu kita baru pas kasi dia. Yang ni important je. Kan? Betul tak? Ha, ni dah perangai dia. Kau kata kasi dia main jinak, sayang dia. Janji burung sehat.